One, two, three. Hai there, balik lagi di Nonton Bareng. Well, kali ini kita akan membahas tentang trailer dari film Man in Black International. Gimana aksi Chris Hemsworth dalam film ini? Yuk langsung kita intip aja. Chris Hemsworth dan Tessa Thompson bersatu dalam trailer pertama film Man in Black International. Bintang utama film Thor Ragnarok itu berperan sebagai Agent H dan Tessa sebagai Agent M. Agent M yang diperankan oleh Tessa Thompson bergabung sebagai rekrutan baru setelah ia menemukan sebuah markas dan mengusulkan bahwa ia sangat cocok untuk pekerjaan ini. Agent M pun dikirim ke London pada misi pertamanya, bermitra dengan Agent H yang diperankan oleh Chris Hemsworth, yang digambarkan sebagai salah satu agen terbaik dalam organisasi. Agent H dan Agent M terlihat berkelahi dengan beberapa alien jahat di jalanan. Misinya membawa mereka ke bagian lain dari sisi dunia, termasuk ke sebuah negara di Timur Tengah. Dalam trailer tersebut juga menampilkan penghormatan kepada Agent G yang diperankan oleh Will Smith dan Agent K yang diperankan oleh Tommy Lee Jones ketika lukisan mereka digantung di sebuah dinding. Tetapi Man in Black menghadapi masalah yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu ketika karakter Neeson mengatakan bahwa agensi itu dikompromikan oleh orang jahat. Dari kejahatan tersebut, bisa dikatakan bahwa nasib manusia di bumi ini akan bergantung pada Agent H dan Agent M. F. Gary Gray bertindak sebagai sutradara dari film Man in Black ini, dengan naskah yang ditulis oleh Art Markum dan Matt Holloway. Sedangkan Emma Thompson mengulang perannya sebagai Agent O, kepala cabang Man in Black US. Sementara Kumail Nanjiani berperan sebagai Pawnee. Lalu, film Man in Black International ini akan dirilis pada tanggal 14 Juni 2019 di Amerika Serikat. So, kita tunggu aja ya sampai film ini rilis secara internasional di bioskop. Dan jangan lupa juga klik subscribe, comment, dan like ya. So, see you again di Nonton Bareng.